Sabil Fadilah menyiratkan sindiran ke Gubernur Jabar Ridwan Kamil ihwal kronologi kasus yang membuatnya dipecat dari pekerjaan. Sabil merupakan guru SMK swasta di Cirebon. Dia mengomentari postingan Ridwan Kamil berisi video call dengan murid SMPN 3 Tasikmalaya. Dalam komentarnya, Sabil menulis, "Dalam Zoom ini, maneh teh keur jadi Gubernur Jabar atau kader partai atau pribadi?" Postingan itu kemudian dibalas oleh Ridwan Kamil dengan tulisan, "Cok maneh kumaha?" Alih-alih mengabaikan komentar Sabil, Ridwan Kamil malah menyematkan komentar Sabil itu sehingga jadi komen teratas yang bisa dilihat orang. Atas tindakan tersebut, Sabil dibuli hingga viral. Belakangan, dia dipecat sebagai guru. Namun, pemecatannya dibatalkan. Dalam postingan terbarunya, Sabil kembali mengunggah semacam sindiran soal kronologi kasusnya. Dia menulis, Sabil juga mengunggah tangkapan layar soal komentar yang dia tulis di kolom komentar Instagram Ridwan Kamil. Assalamualaikum, sampurasun, saya Ridwan Kamil menyikapi ada berita seorang guru diberhentikan di Cirebon, katanya karena mengkritik saya perlu klarifikasi. Yang pertama, seorang pemimpin tidak boleh anti kritik, sudah ratusan ribuan, biasa aja. Kalau dia kasar di media sosial, tugas saya memang mengingatkan, apalagi kalau profesinya guru, bahwa bersikap di ruang publik, apalagi guru, itu akan dilihat, dicontoh oleh murid-muridnya. Ini kan berbahaya sekali. Kemudian, saya sudah menelepon ke yayasan yang menaunginya, tidak usah sampai diberhentikan, kecuali ada hal-hal yang sangat fundamental. Kalau hal begini mah cukup diingatkan saja. Maka tadi saya telepon kepala yayasan Miftahul Ulum yang menaungi yang bersangkutan, juga di SMK Telkomnya, surat pemberhentiannya sebaliknya ditarik saja, cukup diingatkan saja secara manusiawi, sehingga yang bersangkutan tetap bisa bekerja, tapi mungkin introspeksi sebagai guru untuk selalu mengedepankan nilai-nilai keteladanan. Saya kira itu mudah-mudahan jadi solusi bersama dan tetap kita bijak dalam bermedsos. Hatunun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!